Dylan now is much improved over yesterday. Yesterday he was put into a enforced coma, an induced coma, to keep him calm, because they had to take a piece of his skull out because his brain swollen. We didn't know how he would be, and this is why I refused to speak to anybody last night. And he now is speaking with us. He's been able to talk to us, and the change in condition is remarkable. What he's done, remarkable. After looking at the state of the car, I'm surprised he's still with us. Dia nggak tahu kalau dia tabrakan sih, dia taunya udah di ini saya kenapa gitu doang sih. Setelah operasi dia sempat nggak sadar, kan operasinya dari malam ya, terus sampai pagi. Nah terus tadi kalau nggak salah tuh siang jam 11-an gitu dia udah sadar. Pas dia sadar dia sempat nanya ke mamanya, mami aku kenapa mami gitu, kamu tabrakan gitu. Jadi kayak so gitu, dia kayak kaget gitu. Untuk ngomong aja kan agak susah dia. Terus juga abis itu udah dia setelah sadar sempat diperiksa matanya gitu kan sama dokter. Nah kata dokter dia sih bilang tahu 1-2 gitu. Cuma sih dia bilang mami mataku kabul katanya gitu. Karena kan kata maminya kenapa matanya kabul, karena kan ini apa ininya kan bengkak gitu. Ininya bengkak gede banget gitu. Juga langsung mutusin balik dari Labuan Bajo, sebenarnya baliknya besok, cuman pas dengar kabar seperti ini langsung balik aja ke Jakarta, karena memang gilan sahabat gue dan kepikiran juga di sana gitu. Jadi honeymoonnya kepikiran sahabat sendiri, langsung pulang aja. Saya shock ketika ngeliat foto-foto yang ada di grup, akhirnya mutusin untuk pulang. Tapi karena tadi nggak keburu ya, nyampe sini jam besuknya udah habis, jadi belum bisa ngobrol sama Dilannya. Jadi ngobrolnya sama orang tuanya aja sih, tadi nanya perkembangannya. Alhamdulillah perkembangannya bagus, dan minta doanya aja dari teman-teman semuanya, dari rekan-rekan media juga semuanya lah ya. Kita berdoa yang terbaik untuk Dilan Car. Iris, alhamdulillah udah dua kali menjenguk dari yang hari pertama masuk, dan barusan juga tadi dia datang juga mendengarkan. Udah bisa mendengar, tapi kita bicara dia bisa dengar gitu kan, tapi untuk berucap tuh masih kecil suaranya kayak gitu loh. Tapi intinya dia sih udah mendengar dan refleks dari gerakan tangan ya. It's going to be a week approximately from what the doctor told me before they can consider putting the piece of bone back. Then of course he has to recover from that. So it's all very tentative at the moment, we're not sure. But don't forget this only happened yesterday. Sampai sekarang pun kami belum bisa meminta keterangan karena saudara Dilan ini masih dalam perawatan medis. Kan lihat dulu si fisiknya Dilan ya, situasi fisiknya, kesehatan Dilan. Kalau tahu nanti kami bisa minta keterangan di rumah sakit, kenapa tidak? Tapi kalau memang Dilan sudah sembuh pulih, kami di sini juga bisa. Di kecepatan di jalan tol, dia pengakuan sopir 80 km per jam pada saat terjadi ditabraknya itu. Ya mudah-mudahan keluarga datang, karena ini masih ada kaitannya dengan ada bagaimana penyelesaian masalahnya kan. Tentunya kalau masalah ini diselesaikan, dimusyawarakan dengan keadaan, karena di sini pun ada truk yang harus di
kan kita belum tahu nih masalahnya Dilan karena belum tahu diminta keterangan Dilan. Mudah-mudahan nanti keluarganya datang ke sini dan kita juga jemput nanti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.